Oh, ya tama cik akar tilu. Oh, ya cik akar dua ka handap. Oh, mohon. Hatur nuhun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat ya. Hari ini saya masih di kawasan Ciakar Sukaratu Tasikmalaya. Nah, jadi kampung Ciakar ini sangat luas sahabat, terbagi jadi 3 wilayah. Jadi ada Ciakar 1, Ciakar 2 dan Ciakar 3 sahabat ya. Pertama sahabat ya, untuk turun ke perkampungan ini rumah yang pertama ya. Dan di sana itu tuh perkampungannya sahabat ya. Kita lanjut ke sini. Oh iya tuh tukang satenya pakai motor, udah lari kocar kacir ke sana. Masya Allah, di sini tuh mewah-mewah banget sahabat ya rumahnya. Nah, jadi ini sahabat ya, rumah yang pertama kita turun barusan di sini, dan kesananya hutan sahabat ya. Jadi kesananya itu hutan. Jadi posisinya seperti ini sahabat ya. Nah, jadi ini kampung yang lumayan cukup luas sahabatnya, namun sedikit berbeda. Perunten. Lagi keliling jualan atau gimana ya. Arangkat ibu. Di kamera.
Masya Allah, jadi di sini tuh sahabat tuh rumahnya ya. Jadi di sini itu berpencilan seperti ini sahabat ya. Karunten. Parunten. Pak. Jalan kok dituna. Alus. Meow, meow. Ada kucing. Kucing Persia. Ting Belgia, ting Thailand lah pokoknya mah jabrig. Meow, meow. Milu mana? Wah, pengen ikut katanya si Memeo. Si Memeo pengen ikut. Ya, wah. Mangtrang sekali, heh. Kadi, cai. Milu mah. Sabodok cek ucing. Nah, jadi ini kita akan memasuki ke perkampungannya, sahabat ya. Dan alhamdulillah nih. Di sini itu airnya masya Allah tuh, walaupun di musim kemarau seperti ini, namun airnya di sini sahabat ya luar biasa mantap banget. Nah,
ini awal kita masuk ke perkampungannya di sini, sahabat ya. Jadi di sini itu rumahnya berpencilan banget ya. Nah, sahabat, di sini ada sebuah warung kopi ya. Jadi kita sambil istirahat kita ngopi dulu, sahabat, di sini ya sebelum lanjut ke perjalanan. Jadi sahabat ya, walaupun ini di perbukitan ya atau dinding ari Gunung Galunggung, namun untuk jalannya sahabat seperti yang kita lihat di sini tuh, insya Allah indah banget. Dan di sini kampungnya berpencilan, bukan hanya kampungnya yang berpencilan ya, namun rumahnya juga sangat berjauhan sekali sahabat ya di sini. Dan ini nih di depan sini ada rumah yang terbengkalai ya. Ini mungkin dulunya bekas tajuk kecil ya atau musola. Nah, jadi kondisinya seperti ini sahabat nih. Mungkin ini udah puluhan tahun ya di sini. Dan di sana tuh ada perkebunan cabai rawit. Dan kita lanjut ke sini sahabat. Masya Allah indah banget. Jadi ini sebagian sudah pada dipanen sahabat ya di sini tuh. Dan ke bawah sananya itu sebuah perkampungan. Waduh, ini area pemakaman sahabat ya. Ngeri juga. Ngeri-ngeri sedap. Bapak punten kawagal dupi ieu teh kampung naon kalebetna nu ieu? Ciakar. Oh, Ciakar desana? Sukaratu. Desa Sukaratu, oh kampungna kampung Ciakar. Ya. Oh, mohon. Hatur nuhun Bapak. Bapak ya, majeng nyadap. Mohon Bapak mangga. Ciakar 2 ya. Oh, itu Ciakar 2. Oh, sami sareng kanu eta pangintenya Ciakar 2 keneh. Ciakar 3 pan. Oh, eta mah Ciakar 3. Oh, ieu Ciakar 2 ka handap. Oh, mohon. Hatur nuhun Bapak. Nah, jadi sahabat ini merupakan kampung Ciakar 2 ke sininya ke bawahnya, dan untuk tadi yang kita dari sana itu Ciakar 3 katanya ya. Ini Ciakar 2. Sahabat, kalau di kampung seperti ini nih kehidupannya, wah masya Allah jam segini tuh. Hei, 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 hei. Wow, ada kambing. Banyak kambing di sini. Oh, enten. Nah.
akar dua. Oh, upami kadi kadiona? Atas benten deui kadiona mah. Benten. Mun dugi ka cakar 2 eta akar 3. Oh, cakar 2, cakar 3. Oh, kadiona. Ya cakar 1. Oh, teh 1 dugi ka 3 nyusun. Oh, nuhun Ibu. Ibu wih di mana? Iya, mari bakso. Oh, tebih geuni. Abdi aya uli ka mana? Aya atuh. Aya engke teh. Kana YouTube. Oh, kana YouTube. Kana YouTube. Kanggo kana YouTube. Si ibu katanya sahabat pingin masuk YouTube, girang banget kayaknya ya, pingin masuk YouTube katanya. Nah sahabat, itulah perjalanan saya tadi. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.